Halo Sobat Motorrock, kembali lagi di channel YouTube gue, Giovanni, dan di sini gue akan update harga untuk khusus beat bekas yang harganya termurah. Ini ada bocah lagi mainan. Yaudah, oke, di dalam gue sudah ada berjajaran Honda Beat dari yang termurah sampai yang paling muda tahunnya. Jadi langsung aja kita mulai dari motor pertama. Nah, di motor pertama sebelah kiri gue ada Honda Beat Street 2017 plat F, pajak bulan Januari, kaleng 2007. Kondisi masih cukup oke, dan odometer ada di angka 58.000 km. Harganya di angka 12,5 juta rupiah, masih bisa nego dan bisa kredit dan bisa tukar tambah. Langsung aja mampir ke Rumi Motor, alamat di deskripsi. Ini ada Honda Beat FI 2013 plat dari Jakarta Barat, SNK-nya bulan 10 nih, kalinya 2023, untuk odometer 20.000 km, kondisi apalanya kayak gini, dan starter juga masih hidup semua, kelistrikan oke. Untuk harga langsung aja di angka 7,5 juta rupiah, masih bisa nego. Ini selanjutnya ada Honda Beat FI CBS, dan untuk kaleng di yang 2021 ya, SNK-nya bulan 12, plat dari Jakarta Timur. Untuk kondisi seperti ini apa adanya, langsung kita nyalain odometernya. Ya, odometernya dead, dan untuk harga di angka 10 jutaan kalian bisa langsung dapetin, dan untuk pengurusan surat-surat semua bisa diurus di Alumni Motor. Lengkap langsung kalian cek aja di alamatnya deskripsi. Lagi ada Honda Beat FI CBS SS 2022 plat F, dan untuk SNK bulan 2 kalengnya sampai 2007, kondisi masih grass banget, bangkunya plastikan. Untuk harga langsung aja buka di angka 15,5 juta rupiah.
Ini ada Beat FI 2021 plat dari Kabupaten Bekasi. SNK-nya bulan November, kalinya 2026. Ini warna merah hitam tipe glossy. Plat langsung odometer di sini masih ada di angka 12.800 km. Kelistrikan semua normal dan kondisi masih mulus banget. Harganya di angka 15 jutaan. Langsung aja mampir ke Aramui Motor. Alamatnya lengkap di deskripsi. Di terakhir ada Honda Beat FI 2018 plat Bekasi, SNK-nya bulan 6, kalinya 2023. Untuk kondisi warna bodi putih tipe glossy dan untuk kondisi ban masih cukup oke depan belakang dan odometer langsung aja kita tes ya. Akinya soak. Jadi untuk kayak gini aja kondisi apa adanya, kalian bisa langsung ambil di angka 12,8 juta sampai 13 juta, masih bisa nego dan bisa kredit juga. Jadi jangan lupa untuk mampir ke Rumi Motor, surat menyurat semua bisa diurus dan juga panjangan plat segala macam cabut berkas bisa di sini cuy. Jangan lupa untuk mampir ke Arumi Motor, alamat lengkap di Kamuro Bogo, lengkap gue taruh semua di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram gue @nasiuduk_racer dan subscribe juga ke Gio Motocars. Yang belum subscribe nih, yang udah subscribe beli motor langsung di sini pakai nama gue, dan jangan lupa untuk bisa kredit, tukar tambah ataupun segala macam. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi butuh motor, lihat channel gue. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.